Halo para penonton setianya Info Artis. Kali ini saya kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini di sini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar Iris Bella kembali menjadi perhatian warganet. Kali ini, istri dari Haldi Sabri ini dilarikan ke rumah sakit lantaran Iris Bella mengalami gejala-gejala yang mirip dengan tanda kehamilan. Dalam potongan video yang lagi beredar, Iris Bella terlihat mual-mual saat berada di dalam mobil bersama suaminya. Di momen itu pula Haldi Sabri juga tak lupa merekam kejadian itu dan diunggah di akun pribadinya. Atas kejadian tersebut Haldi Sabri langsung terburu-buru membawa Iris Bella ke dokter spesialis kandungan untuk di USG. Sesampainya di rumah sakit, sang dokter belum mengetahui kondisi Iris Bella apakah sedang hamil muda atau masuk angin biasa. Meski begitu, Haldi Sabri dan Iris Bella memastikan kalau ia dan Haldi Sabri sama-sama tidak pernah menunda untuk punya keturunan lagi. Sebagai pasangan yang sedang bahagia-bahagianya, Haldi Sabri sendiri mengaku tak begitu mempermasalahkan soal jenis kelamin calon buah hatinya. Yang jelas baik Iris Bella dan calon buah hatinya diberikan kesehatan sampai lahiran. Meski belum dinyatakan benar-benar hamil, rupanya Iris Bella sudah mendapat perhatian penuh oleh Haldi Sabri. Haldi Sabri sendiri mengaku sangat bahagia jika istrinya benar-benar dinyatakan hamil. Sebagai suami yang ingin mempunyai keturunan bersama istri barunya, Haldi Sabri meminta doa kepada seluruh para rekan kerjanya agar dirinya secepatnya diberikan momongan kembali. Setelah melihat hasil kedua dari sang dokter, video yang diawali dengan Haldi Sabri yang mengucapkan basmalah sambil memperlihatkan hasilnya itu alhamdulillah positif hamil. Namun, Iris Bella yang mendengar positif hamil itu ia malah menangis. Istri dari Haldi Sabri itu begitu terlihat histeris menangis kepada suaminya. Wajah bahagia dari Iris Bella dan Haldi Sabri terpancar jelas ketika sang dokter memberikan selamat kepada mereka yang kini sudah diberikan keturunan kembali. Saat diperlihatkan oleh sang dokter kepada Iris Bella dan Haldi Sabri, ukuran calon bayinya masih sangat kecil, yaitu sekitar 2 mili. Di rumah sakit, Iris Bella dan Haldi Sabri juga tidak bisa berkata-kata dan terus menangis sambil saling memeluk satu sama lain. Dalam keterangan sang dokter terkait bayi kelimanya, dokter mengungkapkan kalau Iris Bella dan calon bayinya terlihat baik dan sehat. Tidak ada masalah seperti kista atau miom. Sementara itu, Iris Bella terus menangis dan juga menutup wajahnya sambil memeluk suaminya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kehamilannya itu. Resmi istri Haldi Sabri dinyatakan hamil oleh sang dokter, kerabat dekat dari keluarga Haldi Sabri langsung berbondong-bondong ke rumah sakit untuk memberikan hadiah kepada Iris Bella. Dalam video berdurasi 2 menit itu, Iris Bella mendapat hadiah spesial dari keluarga suaminya. Di dalam paket hadiah tersebut Iris Bella juga menerima semua perlengkapan bayi. Sedangkan Haldi Sabri ia merasa bersyukur dan menangis haru ketika istrinya divonis hamil oleh sang dokter. Kehamilan istri dari Haldi Sabri ini membuat banyak sahabat dari Iris Bella bahagia mendengar kabar bahagia tersebut. Bukan hanya itu, kabar kehamilan Iris Bella juga memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya Haldi Sabri.
Anak Haldi Sabri Hasya dan Siva juga turut mendoakan agar kehamilan ibunya itu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk kedepannya. Teman-teman dari Iris Bella juga tak lupa memberikan komentar dan mendoakan di akun Instagram milik istri Haldi Sabri tersebut. Hingga saat ini Iris Bella belum memberikan keterangan resmi mengenai berita kehamilannya itu. Hanya saja memang sudah beberapa belakangan ini Iris Bella dan Haldi Sabri menunggu kehadiran sang buah hati mereka. Saat Haldi Sabri diwawancarai oleh awak media terkait ingin punya berapa anak bersama Iris Bella, sang pengusaha menjawab. Soal jumlah keturunan, Haldi Sabri mengatakan sekali lagi itu mutlak urusan Allah. Jadi dia sangat bersyukur berapapun keturunan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai istri dari Haldi Sabri ini dilarikan ke rumah sakit lantaran Iris Bella mengalami gejala-gejala yang mirip dengan tanda kehamilan. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut. Yuk kita simak di video berikutnya.